Tahu je sampai dekat sini, saya rasa macam saya kena scam dengan member saya sendiri. Gadis berketurunan Cina ini teringin melihat budaya dan perayaan di negeri Sarawak. Gadis yang bernama Yai Lim ini berhajat untuk ke sana dan meluahkan kepada seorang sahabatnya di sana. Dia gembira kerana rakannya sangat menyambut baik rancangan percutian tersebut. Malangnya setelah tiba di sana, sahabatnya tidak boleh menjemput lalu terpaksa menghantar wakil pemandu lain. Disangka boleh tumpang tidur di rumah keluarga sahabatnya itu, rupanya dia ini dihantar menginap di sebuah hotel yang mana fasilitinya juga agak teruk. Bukan sahaja berlaku pertambahan bajet ekoran kos hotel penginap, malahan kini Yai Lim perlu memikirkan pula lokasi yang ingin dilawati. Pun begitu, dia tidak membiarkan masalah tersebut mematahkan semangatnya untuk mendekati budaya setempat. Dengan maklumat daripada pihak pelancongan negeri Sarawak, gadis ini meneruskan projek makan angin itu secara lone ranger tanpa ditemani rakannya yang sudah menghilang. Warganet mengecam tindakan kawannya itu yang tidak sepatutnya berjanji jika merasakan tidak mampu melayan Yai. Sudahlah dia sendirian di negeri yang agak asing buatnya itu. Warganet berharap pengembaraan solo gadis berkenaan baik-baik sahaja. Hi guys, Ilim di sini. Saya baru je sampai dekat sini. Saya rasa macam saya kena scam dengan member saya sendiri. First of all, okay, kenapa saya cakap saya kena scam dengan dia? Like, first, aku cakap dengan dia, like, apa tak masa hari perayaan kau, aku datang stay kau punya rumah dan dia kata okay. Dan aku cakap lah, kau boleh ke pick up aku? Dia kata okay, mungkin auntie dia. Dan aku pun macam, oh, dia kata okay. Dan aku pun macam, betul ni, aku nak proceed beli tiket, tiket ni. Dan dia kata, okay, proceed lah. Okay, then dah sampai hari tersebut pun aku punya semangat lah nak pergi travel, nak pergi tempat orang, nak tengok culture orang, nak macam-macam kan. Then suddenly kan, aku sampai-sampai kan, okay lah, mungkin makcik dia tak dapat nak ambil, then dia macam book member dia tak ambil akulah. Okay lah, so macam bertanggungjawab juga kan. Suddenly kan, dia macam, kau tidur hotel je lah. Aku kan dia gurau, dia kata tidur hotel. Aku macam okay, sebab aku tak expect pun nak tidur hotel. Aku macam, kalau dah boleh tidur rumah dia, jimat sikit kan. Dan dia betul hantar aku ke hotel. Aku punya emotional masa tu breakdown. Lepas tu kan, dia kata, sebab hotel check in, dia tanya aku, tak nak ke makan? Aku macam, aku tak ada mood lah masa tu. Sebab aku macam marah gila, tak ada mood kan. Lepas dia kata, tak nak ke macam beli Maggi cup ke? Aku macam bodoh sia. Aku datang dari jauh tau. Aku ingat aku nak makan Maggi cup ke? Lepas tu lepas dalam hotel lagi gila. Baik aku duduk kat KL je lagi. Best hotel lagi. Oi dah. Aku nak cakap banyak. Okay, first. Aku tak expect pun dia suruh aku duduk hotel. Kalau aku tahu dia suruh aku duduk hotel, mungkin aku dah beli dah book awal-awal dekat sini. Sebab kat sini tak ada bilik. Okay, aku nak cerita sikit lah. Fasiliti kat sini bapak terus. Siap. Okay guys, ni dia punya toilet tau. Kau boleh tengok ah, kau macam okay macam tu lah kan. Kan? Tengok-tengok dia punya ni rosak buk. Kau tengok ni rosak tau. Macam bahayanya, tak selamatnya. Okay, tengok. Macam bapak tak selamat. Tak apa. Ni pun kau tengok amari dia. Bapak ah, fasiliti dia macam, aku tak tahulah, kau tak payahlah kalau macam tu, kau tak payahlah kat amari kan. Ni amari dia. Lepas tu kau tengok ni, lampu dia bapa gelap dalam bilik ni. Dia punya lampu ni, lepas tiba-tiba kat sini cermin je, ada cermin. Lepas tu kau tengok ada rantai dia. Rantai dia. Lepas tu kau tengok, ni dia punya lampu tau. Dia punya switch ni, tak boleh on tau. Lepas tu, dekat table ni, dia tak telefon tau. Kau tengok dinding dia macam banyak gila kesan yang macam lumut-lumut tu, kau tengok kat dinding. Like, oh my god, seriously? Terus ni aircon dia lah, aku tidur sini. Ada TV, aku tak pasti TV dia tu work ke tak. Okay, jom kita tengok. Sekejap kita tengok story aku ni, aku dah complain kan. Sekejap aku nak buka dulu, aku tak tahu boleh on ke tak. So okay, boleh on. Tapi aku macam tak puas hati lah, aku tengok rantai dia. Lepas tu member aku tanya aku, ni apa TV apa siap? Lepas tu dia main depan macam ni, view dia lah macam ni lah, ada kedai-kedai lah. Lepas tu dia kata, tak apa malam ni kau boleh pergi sini. Sakit pula hati aku.
Kecewa siap. Aku nak balik boleh tak? Sebab aku tak expect. Tapi tak takpelah, aku sampai jauh weh perjalanan orang sini. Aku nak naik flight 2 jam. Lepas tu aku naik kereta van tu 3-4 jam, 3 jam lebih, 4 nak 4 jam juga. Lama gila. Aku sampai-sampai sini, takkan aku nak macam tu je kan? Aku tak tahulah. Okay lah guys, nanti apa-apa aku update korang.